Tantainya, nanti saya.
selanjutnya ke 3D. Dan ini merupakan pacuan terbaik dia berkhidmat membantu apabila diperlukan. Kemudian tema ataupun moto WRS Tenu Drive Club diketuai oleh Encik Peter Lee sejumlah 15 buah kenderaan. Jamilah kegemaran rakyat Indonesia di Sabah merupakan hutan keberadaan dengan merekan WRS Power Drive Club. Jadi bekerja dengan konvoi berkendara Daniel Club. Kita tidak terbuka dengan barang dan menentukan bahwa berkendaraan Daniel Club wakil pelatih Sabah ikut oleh saudara Alisir Patikil Rekun Mereka barulah yang tidak pernah nampak, Pak. Nah, ini barulah. Jadi merupakan konsumen dari klasik Sabah dengan tema dia klasik, dia penting. Dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia di Sabah, yaitu juga ketiga Haji Zainuddin Ahmad. Ini kalau terlepas nih. Aduh. Tapi ada yang polis sana tu. Okay, naik. Motor jembatan bomba adalah bomba tonggak penyelamatan negara. Nah, tu nah yang di belakang tu. Ya. Sifat Jerman ni. Dari yang lari dari penjara. Itu kalau terlepas tadi. Dari jabatan penjara Malaysia Sabah. Yeah.
PUBG. Tapi ada sniper di atas kan, saya tengok tadi. Sniper ada di atas. Ya, sniper itu atas prominent. Saya ada. Ya. Ini baju yang tak betul ni. Kevin Bryan. Cara dia sabarin. Iya. Jaga bikin sabarin. Oh. Jaga deh. Bergerak untuk membantu mangsa-mangsa bencana alam, banjir, malapetaka, kebakaran dan segalanya. Itu dia pertahanan awam bersama dengan NASMA. Pada seketika ini berharapkan masuk konvoy dari Jabatan Bomba dan Penyelamat dengan 17 buah kendaraan ketua pasukan Ejaan yang binabu, yaitu Rapid Intervention Motorcycle. First responded pada mana-mana panggilan kecemasan yang diterima, terutama jalan bandar yang sesak. Disusuli dengan kendaraan komunikasi digunakan untuk memberi bantuan komunikasi ke tempat tiada talian CIRN ataupun GIRN, RRB Rapid Rescue Vehicle Genset menyalurkan bekalan tenaga bagi kes-kes di hutan ataupun kawasan yang tiada sumber bekalan tenaga. Navara penyiasatan digunakan untuk bergerak ke lokasi untuk tujuan penyiasatan kes kebakaran. Terusnya kenderaan khas unit pengesan K9 tujuan untuk membawa unit K9
menyiasat ke lokasi pencarian dan siasatan. Ini adalah Bigo atau Bot Tor Aris ya, tujuan membawa bot untuk respon cas lemas dan banjir. Disusuli oleh Emergency Medical Response Service EMRS untuk bantuan perawatan kecemasan awal kepada bangsa di tempat kejadian. Disusuli dengan lori Hycom 7 ton untuk membawa logistik dan memindahkan mangsa banjir. Light Fire Rescue Tender dan FRT Scania P310 digunakan untuk operasi pemadaman dan penyelamatan. Penggunaan yang berkuasa tinggi mengeluarkan air sebanyak 2,500 liter per minit, dilengkapi dengan peralatan penyelamat berhidrolik. Jenderal Hazmat bersiap sedia mengendalikan tes kecemasan yang melibatkan bahan kimia, tumpahan kimia. Show presence di sekitar kawasan F.